Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kenji Farm Kaligising. Pagi ini pagi yang cerah. Kita semua semoga pada hari ini panjenengan semua diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi dimudahkan rezekinya. Dan ayo teman-teman semua, teman peternak semua, ini hari ini kita ada materi 3 ekor jantan dan 1 ekor betina siap kawin. Dan juga seperti konten kemarin, jadi nek kemarin itu kesorean, ini kita pagi saja, karena kadang kalau sore itu waktunya agak mepet. Maksudnya kita kasih makan kambing, belum cari makan kambing, kadang ada waktu ada acara-acara dadaan. Jadi ini kita sempatkan untuk konten pada pagi hari. Langsung saja, ini kita punya materi 1 ekor betina. Kita lihat susunya dulu. Susunya besar-besar, ada 2. Ini dari petani tulen. Nah, ini baru birahi, teman-teman. Kipat-kipit nanti bisa kita kawinkan. Tapi sebelumnya, nanti apabila ada teman yang request mau kawin sama apa, nanti bisa langsung di, apabila ada yang minat, langsung nanti dijabrikan saja. Jadi ini kambing ini dulu dari induknya itu dari teman yang merawat kambingnya kakak TV. Nah, itu ceritanya dulu bapaknya jantannya dari Wonosobo, tapi nggak tahu kalau kandangnya apa, tapi dari Wonosobo. Nah, ini kita lihat dari segi kepalanya. Kepalanya masih biasa. Nah, ini kembarannya yang bagus. Kembarannya yang bagus yang ditinggal, teman-teman. Nah, ini kepalanya biasa, tapi sudah lumayan ya. Telinganya sudah simetris, panjang, pola warnanya hitam plus, tulangannya besar-besar, susunya tadi juga besar-besar. Ini tinggi badan 70 cm. Jadi usia sekitar 11 bulan. 11 bulan, ini adiknya baru keluar. Adiknya usia 1 bulanan lebih lah. 1 bulan lebih. Jadi teman-teman semua yang minat nanti juga langsung bisa kita kawinkan mau dengan pejantan mana. Dan ini baru birahi, berarti nanti sore kita kawinkan. Ini doro tinggi badan 70 cm dan siap kawin dengan model telinga sudah panjang. Pola warna kepala hitam plus. Ini kita jual dengan harga 2,5, sudah free ongkir dan free kawin. Terus ini calon pejantan. Calon pejantan kepala juga hitam plus. Kepalanya sudah pendek. Nah, ini kepalanya pendek. Pola warnanya hitam plus ya. Nah, kalau telinga sebenarnya sudah bagus ya ini. Tapi ini jadi ini telinga ini bekas dulu ada airnya itu loh. Jadi mungkin dari kebersihannya dulu ya. Jadi bekas ada airnya terus pecah jadinya seperti ini. Tapi enggak masalah. Nih, jadi agak keras. Tapi kita lihat dari pangkalnya sudah bagus semua, teman-teman, untuk pejantan. Nah, ini ekornya juga tegak besar. Testiknya juga ada 2. Cuma ini kurang perawatan. Kalau besok untuk nyetak kepala, insya Allah juga sudah bagus. Ini usia sekitar 6-7 bulan. Dan tinggi badan ini hampir 70 cm. Kita jual dengan harga 2.300.000 sudah free ongkir. 3.500.000 oleh calon pejantan, kepalanya sudah mulai meluber,
Monggo yang minat langsung bisa dijapri. Nah, ini kembarannya. Nah, ini kembarannya. Kembaran dari itu. Ini juga kepalanya sudah lumayan bagus. Ini kepalanya blur-blur semua, telinganya seperti ini. Jadi ini dulu bapaknya kepala merah, anak Lamusito bapaknya. Nah, ini pola warna juga hitam plus kepalanya. Terus tinggi badan juga hampir sama, ekornya juga besar. Kepalanya sudah pendek semua ini teman-teman. Tulangannya sebenarnya besar-besar, cuma kurang perawatan. Ini kita jual dengan harga 2.500. Masih ada satu lagi. Jadi 4 ekor dagangan, 3 ekor jantan dan 1 ekor betina. Nah, ini kita lihat untuk calon pejantan yang ini, satu ini. Kita lihat ekornya, dor, pola warnanya juga hitam plus, pola kepalanya, telinganya lebih panjang. Lebih panjang. Nah, manuke wis metu-metu. Terus dekeran semua ya, sepatuan dekeran. Testisnya kita lihat teman-teman. Agak jarah. Testisnya hitam. Testisnya hitam. Juga ada dua. Ini kalau ekornya tegak-tegak semua itu juga tegak. Nah, ini. Ini tinggi badan sekitar 60 8 cm, 65 sampai 68 mungkin ya. Nah, gumbannya juga calon tebal. Ini telinganya halus panjang. Jadi kalau ceritanya luri, ini bapaknya anak Brahman yang dulu maskotnya Kakak TV dibeli Kesha Farm. Nah, ini dulu ngawinkan ketika bapaknya ini ngawinkan ketika kambing masih di tempatnya Mas Sofyan. Nah, ini Putu Brahman berarti ya, jantan Putu Brahman. Ini kita jual dengan harga 2,5, sudah pri ongkir sepuluh Jawa. Jadi ini teman-teman, ini ada 3 ekor dagangan yang siap kita keluarkan pada hari ini. Bagi teman-teman yang minat, nanti langsung bisa japri ke nomor Kenji Farm 085743440460. Dan mungkin sekian dulu teman-teman. Ini waktunya sudah siang, kita juga mau ngantor. Dan jangan lupa subscribe, like, komennya untuk Kenji Farm Kali Gesing. Dan terima kasih. Tunggu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.